Don't forget to subscribe. Good morning from Poring Ranau. Hari ini me and the cousins, sebab kami ndak pergi kawin salah seorang cousin kami, jadi hari ini kami pergi ke Poring. Jadi kami akan bergerak dua kereta. Jadi nak teman Spini mungkin dia pergi ambil barang lagi. So let's follow us dalam kami punya trip hari ini to Poring Ranau. Ini the other car, Joshua and the daughters. Hi. Hai Bulan. Mana si Buyut? Oke, masih ada lagi yang di sana rupanya. And let's see who's in our car, merangkap Pini's car. Lagu-lagu NTT. CCN Jane. Wow. Kami rezeki makanan. Oh, oke, sis. Belum, ada situ. Kasih tau dia mau anu dulu tuh makanan datang. Okay, let's go. We all sudah sampai dekat Poring, guys. Jadi inilah dia pengendara yang join the trip hari ini. Fee untuk masuk ke Poring adalah Rp10 satu orang saja. Kalau kamu tidak ada cash, don't worry, sebab di sini boleh guna card cashless, sis. Inilah dia masuk ke air panas hot spring. Jadi hari ini memandangkan hari cuti, memang ramailah orang datang, sis. Oke, okay, inilah Aaron, our handsome boy, yang sangat membantu mengangkat barang-barang we alls. Kalau kamu rasa mau stay di sini, don't worry, they have jungle lodge. Dan di sini ada banyak tempat yang kamu boleh lawat lah di Poring ini. Oke, okay, boleh baca dari sini? Oke, okay, let's go. Sangat ketua trip. Yes. Oke. Okay. 8 orang. Ya, 8. Heh. Santai. Di atas sana, guys, ada pool yang free, tapi kami pergi di area yang kena bayar lah. Sebelah kanan sliding pool, you have to pay RM3 per person. Sebelah kiri, kalau kau mau mandi air panas, open bathtub. Tapi kalau kau mau pergi open bathtub ni, air panas ni kau kena bayar RM10 per RM10 per bathtub untuk 3 jam. And untuk yang air sejuk sini ni, slide RM3 per person. Itulah dia harganya. So cashless juga, guys. Cashless. Ini dia kami punya pemandangan. Kami beramai-ramai diwakilkan payment oleh saudari Pini, ya. Okay, nanti bilang transfer je nanti ke dia. Okay, sis. Inilah dia bahagian sliding pool, orang bilang. Kalau kamu tanya kenapa dia punya air begini, dia punya warna natural, sis, natural. No chlorine, natural. I think. Begini, jadi pandailah budak-budak sliding di situ dan berhappy-happyan sekaligus kalian alam. Buyut. Bulan. Are you okay? Kenapa jalan, wah? Kenapa jalan itu? Hai guys, sekarang kami pergi ke canopy, canopy walk. Jadi kalau kamu nanti bila kamu mau mandi, after this. Ini dia kolam yang free, kamu tidak perlu bayar untuk mandi di sini. Kalau kamu mau pergi, dia punya canopy, undang. Canopy walkway. Entrance fee RM5 saja per person. Naik tangga dulu, guys. Okay, guys. Oi, sengaja aku nak rekam muka aku sebab biarlah kamu dengar nafas aku sejak. Okay, inilah dia laluan untuk ke canopy walkway.
saya punya topi udah give up sis. Panas sangat. SOS, SOS. Nggak apa, Lel. Ada nurse juga sama kau. Kami nggak risau. Pada jalan kebanyakan begini, macam lebih kurang 550 meter. Mau naik. Jadi memang kau akan penat juga sikit lah. Tanya sama pokok. Betul. Apa sebab penat? Kata LL di sini. Antisocial. Inilah dia starting point canopy walkway. Tapi guys, macam I don't think I can do a vlog. Kamu lihat ketitiannya tuh, cuma sebatang kayu. Okay guys, kami sudah berada di atas canopy walkway dan we're waiting for our turn sebab dia akan check tiket withdrawals oleh abang ini. Okay guys, inilah dia, dia punya laluan a bit sepertinya oh damn. Sekejap kau. I can do this guys. Okay, aku mesti more stable. Bye. Aku tak boleh record now guys. Okay. Untuk orang yang ada gayat macam aku, very not recommended. Kamu lihat gak guys? Dia memang tinggi. Tinggi. Tinggi guys. Hey guys. Habis sudah guys. Okay, sampai ini sudah we can go down. Kau dengar kan tuh bunyi guys? Apa itu? Nah. Dengan aku punya gayatness, I survived. The trick is, kau mesti ada orang di depanmu. Kau mesti ada orang di depanmu dan kau tengok sih dari kepala. Jangan kau tengok bawah. Sebab kalau ndak gila, bay. Dia memang tinggi gils. Saudari Jen, kenapa kita tidak mandi pada hari ini? Sebab awalnya saya rasa macam tawan. Sebab jam 4 tutup nih. Sekarang hampir jam 3. Jadi we all start nak kelam-kabut lah. Biar anak-anak ini aja mandi. Lom. Jom tengok anak-anak itu. Ini yang mau mandi. Kok enggak pernah sih? Oh, okay. Let's go. Tengok kanak-kanak yang tengah berenang. Tiba-tiba showcase berenang sis. Apa perasaan awak mandi saat ini? Merasa lucu dan menyenangkan. Itulah dia anak-anak, kanak-kanak Riang yang mandi pada hari ini. Jadi kalau kamu risau, aku nak pandai berenang, kan ada kolam kanak-kanak dan we have lifeguard juga untuk protect kamu just in case jadi apa-apa. Okay, Sisi. Nggak mau. Jadi kamu di mana? Tidak tahu. Di mana sih? Woi, kita tengok guys. Semangat kerjasama di sini. Saya duluan. Sana. Satu kau nanti. Kasih sana. Dua. Sangkut Sisi. Miring, rip. Karen. Ayah. We're done the reporting and now we're off to our another adventure. See you in our next vlog. Bye.